Ya bos ya. Wah. Ya datang ini. Makasih. Makasih. Ini bos. Baru. Ini habis lagi, Pak. Jadi sebenarnya untuk blow monitor untuk supaya lebih ini aja mimpi jalan lebih gampang ya. Blow monitor itu harus ada satu lagi maksudnya? Iya bisa kalau ini kan monitornya ini satu lagi ini. Kalau punya monitor biasa juga boleh. Oh beda ya. Iya jadi lebih terfokus ke materi kita bisa lihat lagi yang untuk pesertanya. Itu di extend atau di duplikat? Extend. Excel aja. Enggak ada. Pak. Apanya? Enggak ada tampilannya. Salah. Di sini ada tampilan. Oh, iya. Di sini ada. Di sini ada. Nih, yang penting kayak ini. Hah? Ya penonton nih. Ini dia sama. Sama. Enggak ada. Ini kan berbicaranya ini partisipan Zoom di luar lokasi. Iya, iya. Nah. Ini in focus di dalam lokasi. Apakah yang di dalam lokasi hanya melihat galeri ini aja? Oh, kalau dibalik bisa enggak? Ini mobil lu, Bos. Ya. Gini kan maksudnya. Ini kan seolah-olah kita peserta yang ada di dalam kelas. Kalau yang ini peserta yang di luar kelas. Iya. Biar orang peserta di dalam kelas itu bisa melihat presentasi Akang ini. Oh, ini enggak ada. Di Zoom ada. Di Zoom ada. Di lokasi ini enggak ada. Ini kan peserta luar. Ini ada peserta dalam gitu. Di aula misalkan ini di aula ini di jaringan ini kita di dalam kelasnya udah di dalam kelas udah pakai Zoom ini misalkan orang-orang yang nggak punya laptop atau handphone ada di lokasi nonton di sini ya. Gitu. Kalau saya punya laptop alhamdulillah ada gitu. Ada iya gitu. Ya. Di Zoom ya. Nah kalau ini nggak ikut ke partisipan Zoom gitu. Oh nah, ini mau lihat aja di luar yang ikut Zoom ya. Iya. Oh jadi kebanyakan begitu konsep latihan kita. Iya di dalam atau di luar. Kalau begitu untuk semacam option begini ya tidak berlaku. Iya untuk kalau ada partisipan yang tidak ikut tidak pakai HP ya tidak pakai laptop di lokasi. Jadi nggak menyimak. Udah aja satu. Satu gimana? Satu monitor. Enggak maksudnya tampilan di sana, di fokus. Monitornya dibalik bisa nggak? Oh bisa. Tampilan ini di sana? Bisa. Oh dibalik bisa, ya. Bisa, iya. Baru.